Kepada kita semua. Boleh berikan tepuk tangan kepada Bapak Anton? Kepada Pak Anton, ayo persilakan. Sebelum saya memberikan kata sambutan, before I start my speech, I'd like to say regards to my boss, my kata sang, Dokam, Paneli, and also of course my partner, Ina Mesa, and also Ina Rasa. Thank you, Bapak. Jadi sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya, terutama kepada adik-adik yang kelihatannya duduknya nyaman sekali ya di bawah ini, jadi pengen duduk di sini. Jadi selamat datang dan khususnya kepada finalis CDC Aceh 2019 dan juga tidak lupa perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nasril. Thank you Pak sudah datang. Ini kita sebut salah satu bagian dari memang CSR kami dalam bentuk bidang pendidikan. Dan sudah dilakukan sebanyak 13 kali ya. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri adalah galeri finalis yang ke-13. Halo guys, ketemu lagi dengan diri Joni. Hari ini Sabtu tanggal 23 Juni 2019, saya lagi di Malva Magadeng 3. Jadi belakang saya ini ada booth final guys. Jadi final kompetisi Toyota Dream R Car Contest. Jadi ini kompetisi lukis buat anak-anak di usia 15 tahun dan dipisahkan dalam 3 kategori. Dan tahun ini itu udah dilaksanakan yang ke-13 kali. Dan ada 3 kategori, ada usia di bawah 8 tahun, terus 8 sampai 11, terus 11 sampai 15 guys. Dan untuk lebih lengkapnya, saya akan coba mewawancarai juri dan juga juri Mas Motors, salah satu juri selain Sanasak, dan Pak Roni selaku perwakilan dari Toyota Astra Motor yang merupakan proyek art leader dari kegiatan ini. Ya, kita ikut sama-sama guys. Lagi tahun ini kita ya. Pas dulu boleh. Nah, ini coba gak mau kerja. Boleh. Hai semuanya. Halo. Kalau ini kalian bertiga udah gak bisa dibilang. Oh, gak bisa kita dibilang. Yang ini dong. Hai. Ini nyaman banget kayaknya di bintang ya kalian. Luar biasa ya. Ini Kak Nas dan juga Kak Motol. Tadi kan saya bertanya tuh, ada 7.500 lebih gambar yang hadir. Dan yang membedakan tahun ini dengan tahun sebelumnya, ide dan juga kreativitasnya lebih, apa namanya, lebih kritis. Nah, bisa diceritain nggak sih Kak Nas atau mungkin Kak Motol? Nanti detailnya biar Kak Motol sih ya, yang menceritakan yang kebelakangnya. Boleh-boleh kita aja maju ke depan yuk. Halo semuanya dan juga teman-teman media dan juga bloggers yang ada di sini, juga anak-anakku saya yang luar biasa. Ada 9, kemudian ada 1 yang gagah dan 8 yang cantik. Oke? Okay? Nah, apa yang beda Kak Moto? Ya, jadi gini, ini kalau lihat tahun ini, gambar anak-anak lebih berani. Tapi dari ide. Oh, dari ide. Okay. Jadi kalau dulu itu kita lihat lebih serius di teknis, gambarnya selesai, warna-warni, tapi idenya masih ini. Oke. Okay. Akhirnya kita dari tahun-tahun sekarang mungkin koreks tuh, ke anak-anaknya, orang tua, guru, caretaker, sanggar, bahwa ini berintar ini lebih ke ide. Oke. Okay. Hanya akhirnya kita pancing-pancing, ternyata idenya ajaib-ajaib lah. Ajaib-ajaib ya, ini good way tapi ajaib-ajaib. Dan di sebelah kanan Anda, ini adalah para finalis dari Toyota Dream Car Art Contest yang ke-13. Kak Nas, ya. Melihat banyak gambar. Aku duduk ya. Oh, kenapa duduk di bawah? Oke, boleh. Nanti diam sebenarnya, kita duduk di bawah aja, kita langsung sehat sebentar, boleh ya. Gak apa-apa ya, Kak Danar, Kak Nas, dan juga Kak Motul selesai. Kak Motul, mau di sini aja, gak apa-apa? Gak, aku mau kasih lalapan di sini, kita lalapan di sini. Kak Nas, ya. Kau lihat banyak gambar. Oke. Okay. Dan tadi bilang idenya luar biasa. Betul. Kritis semuanya. Sebenarnya apa sih yang dinilai dari dewan juri untuk menentukan pemenang-pemenang dari adik-adik semuanya? Bunda dan adik.
saya dan juga teman-teman media yang perlu dicatat di sini adalah jangan membatasi anak-anak kita untuk seragam. Ya, coba saya tanya dulu dengan Anda semua. Hai semuanya. Yuk kita gambar pemandangan. Yang digambar adalah gunung. Saya tebak ya, gunungnya pasti ada dua. Iya. Di tengahnya ada matahari. Ada jalan. Iya. Jalannya ada dua jenis. Yang satu begitu. Yang lurus. Yang satu begini. Betul gak sih? Dan anak-anak ini yang sembilan ada di hadapan kita adalah anak yang tidak menggambar gunung kembar dengan matahari yang lindu. Karena kami tidak mau menjadi pewaris kebiasaan bahwa semua orang mesti sama. Secara batin ya. Betul. Dan itu yang membuat kami jatuh hati. Ya Kak Kudus ya? Iya. Iya, jadi pengen kenalan kan? Sama anak-anak ini kan luar biasa. Tapi Kak, ini kan yang perlu digarisbawahi juga, di mana nanti salah satu dari mereka yang akan dibawa ke Jepang itu kan bukan penilaian dari dewan juri ya. Ini adalah pure dari tim yang ada di Jepang yang memilih dari 9 finalis ini gitu ya Kak. Luar biasa. Saya boleh minta izin sedikit aja. Apa tuh Kak? Iya, tunggu ya, saya mau nanya. Boleh. Saya hai sini siapa namanya? Oh, oke. Okay. Ini adik kita nyaman sekali di back sepertinya. Halo. Siapa namanya? Emily. Oke okay guys, saya lagi dengan Pak Roni, project leader dari kompetisi Toyota Dream Car Art Contest. Dan tahun depan, sedianya, kegiatan ini akan dilaksanakan lagi dan kita akan bertanya sedikit dengan Pak Roni mengenai tahun depan. Pak, untuk tahun depan kira-kira dimulainya kapan, Pak? Itu sesuai dengan hari ini, kita sudah melakukan kick-off untuk tahun depan. Jadi sebenarnya hari ini sudah resmi dijalankan secara teknisnya AC yang ke-14. Nah, sedangkan untuk timeline sendiri, nanti kita akan melakukan sosialisasi ke beberapa kota yang tadi sudah disampaikan. Nah, selain dari itu juga kita bekerja sama dengan guru untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah. Dan juga tadi juga kita akan buka di website kita pendaftaran di Toyota Pak. Atau di website Toyota nanti kita akan buka di situ. Nah, secara umum batas akhir pengiriman karya adalah 31 Januari 2020. Jadi itu adalah batas akhir pengiriman karya. Karya bisa dikirimkan kalau via sekolah yaitu koordinasi oleh sekolah atau ke redaksi buku atau bisa langsung ke nanti informasi selanjutnya kita akan sampaikan. Oke Pak, untuk masyarakat umum sendiri bagaimana Pak prosedurnya kalau ingin ikutan di kompetisi kedepannya Pak? Dari masyarakat umum bisa-bisa saja, jadi nanti ada semacam syarat bahwa itu bisa tempatnya akan berukuran. Kemudian ada satu format yang kita dilampirkan sama terus juga sedikit narasi mengenai gambar itu sendiri karena pada dasarnya TDCAC kita lebih pentingkan di ide-nya itu sendiri. Jadi apa landasan untuk membuat gambar itu? Itu juga ada satu sisi untuk menjamin originalitas dari gambar itu. Tips-tips Pak, kalau agar anak-anak Indonesia bisa mengikuti bidang film berprestasi di kompetisi globalnya. Tips tentu saja bahwa semua itu kan akan dilihat dari originalitasnya. Jadi jangan mainstream lah ya. Jadi seringkali di beberapa TDCAC yang lama kita lihat bahwa ada kayak semacam tren gitu loh. Tren misalnya sedang alam, kemudiannya biasanya untuk penanggulangan bencana alam atau misalnya tadi sampah. Jadi hampir semua mobil kayaknya mengenai penanganan sampah. Tapi dari ceruk-ceruk itu sendiri kalau tadi Bapak sendiri yang menang seperti apa adalah yang idenya itu unik, spesifik dan memang ide itu berfaedah untuk masyarakat. Kalau sejauh ini di Indonesia sendiri sudah dilaksanakan yang berapa kali Pak? 14 ya? Ini yang ke-14. Jadi sampai kemarin pemenang yang paling ini adalah pemenang ke-13. Okay. Nah kita memasuki yang ke-14. Sejauh ini perkembangannya gimana Pak? Perkembangannya setidaknya kalau dikomparasi dengan kompetitor-kompetitor global. Kompetitor global secara umum ya kita bisa lihat bahwa ada satu pos yang selalu kita dapatkan beberapa tahun terakhir dan ini merupakan kebanggaan buat kita lah ya.
kalau ada wakil dari Indonesia yang menang global. Tapi memang kita harus selalu tingkatkan nih hal ini. Jadi perimbangan antara dari ide unik sendiri dan juga skill. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Informasi Pak Roni. Semoga informasi ini berguna buat Anda. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, halo guys, ketemu lagi di kanal YouTube Daily Journey. Oh ya. Kali ini kita wawancara dengan Mas Matul, salah satu juri dari kontes Toyota Dream Car Art Contest. Ya. Yang Mas Matul udah tahun kelima ya, Mas? Tahun kali. Oh, untuk juri tahun depan, Mas. Ya. Mas, untuk tahun depan tadi kan Mas Matul sempat bilang nih, akan ada upaya untuk lebih luas gitu loh, untuk menggrab potensi anak-anak di Indonesia. Yang sudah dimulai dari beberapa tahun terakhir ini, Mas, ya? Dari beberapa pulau-pulau terluar yang diajak. Ada nggak, Mas, upaya untuk memperluas lagi wilayah apa potensi dan seperti apa mekanismenya? Jadi, ya betul. Kita ini udah tahun ke, ini kan ke 13, udah lama sekali. Nah, dulu itu kan memang lebih banyak kita pendekatannya itu ke sanggar, ke sekolah, karena pertimbangannya dari mereka akan lebih mudah karena memang sudah ada bentuknya seperti komunitas gitu kan kalau di sekolah. Nah, hanya ternyata tidak sedikit juga yang anak-anak yang di rumah yang memang ini sendiri seperti dari silot tadi itu dia memang sendiri. Jadi memang kita akhirnya yang Toyota melihat bahwa dia kayaknya emang harus mulai masuk ke digital atau ke sosial media. Sama kita nih ada usulan, katanya bisa nggak sih kalau kayak tips-tips apa tentang menggambar atau creative thinking itu di-share juga di sosial media. Saya pikir oh ya boleh dicoba juga gitu, tapi mungkin ya karena dengan begitu akhirnya orang akan lebih mudah akses kan ya, terus bisa apa coba, bisa sharing, nanti mungkin akhirnya juga sambil latihan juga. Kalau kayak silon itu kayak gimana, Mas, mekanismenya sehingga dia bisa ikut? Dia bukan dari sanggar dan bukan dari sekolah ya? Bukan. Jadi kita tuh kalau ke sekolah tuh udah pasti. Okay. Jadi emang kita share ke sekolah-sekolah. Okay. Karena biasanya mereka tuh emang punya kayak kelompok apa menggambar gitu ya. Nah, satu lagi adalah ke sanggar. Kalau sanggar biasanya Sabtu Minggu. Hanya emang waktu pas kita ketemu beberapa sanggar itu ternyata memang lebih banyak di teknis menggambar, jadi kalau ide juga. Nah, dari situ akhirnya kita bilang, oh ternyata emang ngobrol ide itu lebih dibutuhin juga pas sekedar itu. Nah, akhirnya tentu kita bilang, wah gimana ya, apa kita coba aja. Makanya akhirnya kita coba mungkin ngajak yang lain juga, termasuk kan ide kita sanggar. Okay. Cuma kalau ide kita sanggar kan biasanya kan kurangnya adalah dia itu tidak bisa belajar dari teman sekeliling. Iya, ya. Karena nggak punya lingkungan yang betul. Pengaruh, jadi ya? Dia hanya belajar sendiri. Okay. Nah, kebetulan kalau diperhatikan gambar eselon itu beda dengan gambar sanggar. Tapi idenya yang waktu itu kita paksa untuk berbeda. Ini kita harus majuin karena kita nggak ingin terjebak itu jadi seperti lomba lukis biasa. Silon itu termasuk penggambar atau pelukis yang otodidak ya? Iya. Kebetulan memang dia suka, jadi di sekolahnya itu memang ada kayak lebih menggambar prakarya. Jadi akhirnya dia eksperimen medianya. Nah itu yang akhirnya sama ibu itu terus aja dipaksa gitu. Waktu itu mereka juga tidak nyangka kok dia yang dipilih, karena kita bilang lagi ya dengan begini akhirnya memotivasi anak-anak yang sebenarnya mau coba gambar tapi tidak dengan crayon atau pastel ya tidak apa-apa. Karena kan mikirnya kok sebuah lukis dia pasti harus crayon. Nah ini kita coba yang berbeda. Kebetulan Toyota juga kasih kelonggaran, nggak apa-apa ekspor aja ya sudah. Mas, ke depan kalau misalnya ada anak-anak yang seperti silon tertarik untuk ikutan, gimana, Mas? Oke, jadi sebetulnya gini, kalau di website sendiri itu ada. Apa website-nya, Mas? Saya juga lupa ya nanti. Nanti jawab ya, tanya ke Toyotanya. Okay. Jadi nanti di website itu memang lebih ke informasi lomba, sama misalkan bisa kirim. Okay. Nah, kirimnya itu ada yang lewat pos, karena nanti biasanya gini, dikirim, lewat foto dulu nggak apa-apa, okay. Nanti kita lihat, ini bener nggak ya. Okay. Baru yang aslinya ada, kan susah ya kalau kirim besar itu, nanti nggak bisa. Okay. Satu lagi, ada yang kalau panitia tujuh itu agak ragu nih benar atau enggak ya, itu kita minta orang tua itu suruh video. Oke. Okay. Dia suruh gambar, tapi nanti dari tangannya kelihatan kok oh ini bener dia. Okay. Karena emang ada yang sangat sophisticated kayaknya bener ya, jadi curiga gitu loh, tapi
ternyata memang benar. Dan anak-anak Indonesia ternyata dahsyat aja. Banyak-banyak ini ya, temuan-temuan yang menakjubkan ya. Di luar dugaan. Di luar dugaan. Tadi prosedurnya nanti bisa berapa lama biasa prosedurnya mas, tahapan-tahapannya sehingga dia bisa? Jadi kalau kita dibuka ini sebenarnya udah dari tahun, hampir setahun. Untuk yang sekarang? Kalau ya, kalau nanti ini, biasanya nanti setelah ini kan si Demian akan berangkat kalau nggak salah Agustus. Yeah. Jadi bulan 8, nah ini biasanya setelah itu langsung kita kasih tahu, jadi September. September ya. Nah di September itu kita akan buka sambil kita roadshow tadi. Oh, nah okay. Mungkin tadi yang ide sosial media juga mungkin di September. Ada tips nggak untuk siapa yang harus dipersiapkan oleh anak-anak Indonesia agar bisa berprestasi di ajang yang sama dan bisa mengikuti di Axelo? Kalau untuk menggambar, pokoknya jangan takut salah. Jadi kita selalu mikir karena gambar salah, akhirnya langsung merasa saya tidak bakal gambar. Itu cerita gambar sekali. Jadi gambar itu tidak ada benar salah. Yang ada tuh bagus, tidak bagus, indah, tidak indah, gitu. Nah itu yang harus ditinggalin terus. Nah untuk ide kreatifnya, cara belajar paling mudah itu adalah selain baca buku, nonton dan lain-lain adalah dibiasakan mempertanyakan. Jadi pertanyakan. Jalan latar belakang ya, latar belakang. Ya, jalan macet, kenapa macet ya? Oke, okay. Gitu. Jadi curiosity-nya yang harus di... Persis. Okay. Ngantri, kenapa ngantri ya? Okay. Banjir, kenapa banjir ya? Nah, itu mempertanyakan. Dari ide-ide seperti itu? Nanti akan terpancing sendiri. Oke, okay, siap. Jadi ketika mempertanyakan, gak usah mikir solusinya gimana? Ah, solusi nanti. Okay. Solusinya kan jadi gambar. Siap. Oke, okay. Okay. Terima kasih informasinya Mas Masal. Sama-sama. Sukses selalu. Terima kasih ya. Oke okay guys, itu informasi dari Mas Moto. Semoga informasi ini berguna buat Anda. Terima kasih. Yang akan menjadi wakil Indonesia dalam tingkat global di PDC Aceh tahun ini. Dan pemenangnya. Satu, kepada... Republik Indonesia untuk bisa memberikan hadiah kepada adik kita Damien dan mendampingi Bapak Nasrin Republik Mister Nagata.